Halo kawan-kawan Habib, alhamdulillah Habib udah nyampe di rumahnya Rizky Ridho. Tapi jangan lupa di subscribe channel YouTube Alvin. Ini rumah barunya Ido. Ini bang, ini lagi kantor nih. Ini bagian kantornya. Di depan ya? Iya di depan. Masya Allah, alhamdulillah. Sampai juga sih. Ini lagi dengan ceramah ya. Ada apa ini ya kan? Ada ramah terus. Gimana sehat sih? Sedikit alhamdulillah bang, sehat bang. Insyaallah. Gimana nih? Situasi pandemi ini di rumah aja atau gimana nih? Di rumah ya bang. Iya. Apa lagi? Nak kemana lagi kan? Sama lah. Boleh kemana-mana juga. Alhamdulillah bang, tapi ini luar biasa kali loh. Wah, juga berani kan juga ya. Iya. Siap memang ada kondisi. Amin. Ya rumah luar biasa. Berkat doa orang tua. Ya pastinya. Doa juga teman-teman KWL juga. Benar. Kita alhamdulillah. Insya Allah kita akan berusaha. Amin. Amin. Orang yang dulu. Dulu ya. Bismillah. Buka pintu rezeki di bawah. Amin ya. Betul. Kita tahu tidak kan rezeki dari mana. Kan agak ini sedikit ya kan. Itu mana Gi? Itu yang mana kemana tadi keluar ya? Iya ya. Oh, itu kamar rezeki. Tapi ini Ki, Iki sekarang berapa umurnya? Alhamdulillah 23 bang. 23, kalau sekarang 23? Alhamdulillah 23. Nah ini abah lihat nih Ki, di foto Iki ini ada yang masih kecil nih. Nah ini umur berapa ini Ki? Yang pakai baju kuning, nah ini. Ini umur... Nah, itu. Umur berapa Iki? Udah lupa waktu bang. Lupa ya? Itu SD. Oh SD? Belum SD pun lagi mungkin, belum SD. Oh belum SD? Tapi ini kok mirip kali gitu. Mirip deh. Kali, tapi mirip. Itu ada bedanya tuh. Apa yang beda itu, Bang? Tinggi. Nah, dari kecil udah kelihatan tingginya ya. Ini Iki apa Ido yang tinggi? Ido lah yang tinggi. Oh. Nah, itu udah kelihatan tuh. Dari kecil tuh memang udah kelihatan tinggi dan pendeknya. Oh iya, betul. Oh. SD ini ya. Itu SD. Oh. SD kelas 1 baru malu masuk. Itu fotonya ingat Iki, kalau fotonya. Fotonya? Itu pas di bandara. Oh di bandara? Bandara Polonia ini? Dulu. Oh pas bukan ini? Iya. Oh. Polonia dulu kan belum. Oh iya kita mau. Kita di Medan dulu masih Polonia. Polonia. Sekarang udah namanya Kuala Namu. Kuala Namu. Iya. Kuala Namu. Oh. Itu di sampingnya mobil gitu kalau nggak salah. Oh jadi ini udah digunting-gunting jadi kayaknya. Digunting bang. Oh. Itu lama kali pun. Udah lama kali itu kan. Masya Allah. 20 tahun yang lalu. Luar mungkin. Biasa Iki. Mana lagi bang? Nah ini. Ini abang lihat lagi nih. Yang baju ini merah. Nah merah ini itu kayaknya ini apa nih Ki? Ini ada acara kayaknya nih ya? Acara pertama kali kakak menikah. Oh. Itu punya keponakan. Nah keponakannya lagi potong rambut. Apa namanya itu bang? Cukur. Iya. Huh? Tambalan apa? Huh? Tambalan gula. Apa tambalan gula? Tambalan nama bukan ya? Apa namanya? Iya apa ngasih nama? Kika ya. Iya, Kika. Kika. Ini keponakan pertama nih. Oh. Keponakan kecil pertama. Gini Iki udah punya keponakan ya? Iya, itu Masya ini tahun 2004 tuh, Bang. Oh, 2004. Namanya Irdina Olia Izati tuh. Woi, sekarang berarti udah besar keponakan Iki. Udah besar banget. Udah besar ya. Udah SMA kelas 1 kalau enggak salah. Wah. Oh, iya, Bang ya. SMA kelas 1. SMA kelas 1. Gitu tuh. Tapi nih waktu kecil memang masih mirip kali Iki sama Ido. Tapi sekarang mirip kali. Sekarang agak memang karena mungkin udah sering ketemu. Ketemu jadi udah tahu agak, gitu. Iya, udah tahu bedanya. Betul.
2004 tuh bang, masya Allah. Itu 2004 ya? Iya. Wow. Ada lagi bang. Nah ini lagi nih. Nah ini kayaknya udah agak besar nih kayaknya kalian ini, iya kan? Itu... Kenapa kok minum lumpur di sini nih? Itu nyari duit doang. Hah? Nyari duit tuh di lumpur-lumpur. Maksudnya itu nyari upah aja sama abang, gitu. Abang ipar. Uh-huh. Ya abang ipar bertani tuh. Nah, jadi nyerak bibit bang. Tahu nyerak bibit? Nyerak bibit. Kan dia udah dicabut-cabut tuh bibit. Ah, nyambut. Nah, pasti diikat-ikat kan, diuncang-uncang gitu kan. Ah, oh lumpurnya dimasukkan ke situ. Huh? Apa pula lumpur pula? Jadi enggak tadi ini maksudnya ini kan udah diuncang-uncang nih. Nah, uncang-uncangnya itu kan harus disebarin dulu. Nanti ada yang penanamnya. Oh. Yang mundur loh dia nanamnya gitu. Oh, iya. Nah, bukan di pantai ini, Gi. Bukan. Oh, ini kan kita mancing belut tuh, itu belut tuh. Oh. Di atasnya belut tuh, kita mancing belut gitu sekalian juga. Ini tahun berapa, Gi? Ini udah kelas berapa? Itu kelas 1 SMA. Oh, udah 1 SMA? Iya. Masih kecil kali ya, Bang ya. Oh. Kelas 1 SMA, naik kelas 1 SMA. Itu libur. Libur tuh. Pas hari libur ya. Ya, SMP naik kelas SMA itu kan libur tuh. Oh. Nah, itu lagi libur tuh. Jadi inilah ya kan. Alhamdulillah gara-gara ini, Bang, jadi kita tuh dikasih mama tuh lahan tuh, Pak. Coba pakai bertani. Nah, belajar bertani nih sini nih pada saat ini. Oh. Alhamdulillah dapat 4 juta langsung DP mobil, motor. Oh. Kereta. Kereta. Nah. Kita di Medan kereta. Ya, kereta. Jangan nangek kalian ya. Ya, kalau sini nanti ngomong kereta nanti dibilang orang mau hebat kali. Mau beli kereta kan. Masukkan kereta. Abang ini pernah gitu, Bang? Oh, iya, pernah lagi. Juga. Masukin kereta jangan lupa gitu kan. Ada orang Jakarta dibilang panjang kali rumah Rizky Ridho itu punya kereta gitu masuk. Tapi emang pernah gitu. Pula. Wih, bocor ban keretanya gitu. Ban kereta bisa bocor ya. Luar biasa itu memang. Aneh memang. Medan memang kayak gitu memang. Oh, jadi ini kelas 1 SMA ya, Ki ya? Iya. Oh. Kelas 1 SMA. Alhamdulillah udah dapat kereta tuh satu. Kereta dari sini. Iya, dari di situ tuh. Nah, untuk DP-nya 4 juta. Jajan tuh 10.000 tuh, Bang. Satu hari itu 10.000. Jadi enggak jajan. Nah, akhirnya mensiasati itu brontot lah nasi. Brontot nasi udah gitu jajan tuh cuma 2.000. Beli apa? Beli jajannya beli bakso bakar. Oh. Untuk ikannya aja. Jadi enggak makan. Itu selama 3 tahun tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nabung terus gitu. Iya, itu dapat kereta itu nyicil kan, Bang. DP-nya udah gitu. Itu kereta kalau enggak salah 8 jutaan. Nah, itu jadi dicicil tuh selama 3 tahun tuh tamat sekolah alhamdulillah lunas langsung. Oh. Gitu, tapi itulah untuk tambahan dulu sempat juga itu, Bang, kerja di Dorsmer. Ya, Dorsmer. Nyari upah juga satu kereta tuh nyuci 5.000 kan. Sama yang punya itu 2.500 sama kita 2.500. Itulah dulu dikumpul untuk jajan. Padahal itu udah masih sekolah ya? Masih sekolah, ngalamin itu. Masih sakit pinggang lah. Emang enggak sia-sia pengorbanan dan usaha, doa juga ya kan. Iya, tapi kan? Alhamdulillah udah tahu hasilnya, capek gitu kan. Jadi sekarang tuh jadi mensyukuri. Mensyukuri jadi ya, dan kita tahu awalnya, awalnya susah. Kita susah. Jadi kita di dunia ini janganlah pernah sombong-sombong. Betul, gitu, ya. Betul banget. Nah, ini lagi nih, Ki. Itu Anasar. Nah, ini udah sama Anasar nih. Nah, itu pertama kali Anasar kan jadi coach juri. Ya, jadi coach latihan di situ, latihan vokal gitu kan. Waktu yang di DA waktu, ya. Iya, lagi di DA tuh dia pelatihnya waktu dulu. Oh. Nah, baru pertama kali ketemu Anasar ini. Oh, ini ya. Nah. Woi. Foto lah, Pak. Kan kemaruk-kemaruk gitu lah. Kemaruk ya, foto sama artis ya kan. Foto gitu. Masyaallah. Iya, tapi kurus, Anasar nih kayak masih ganteng banget ya. Kurus lagi ganteng. Ikin kurus nih ya. Masih beda kali memang. Sekarang tuh yang Masya Allah beda banget ya, Bang. Beda kali tuh, tengok tuh. Itu kalau menurut abang tuh bisa membedakan itu kenapa sih, Bang? Ya karena mungkin udah enak, udah sukses gitu. Istilahnya apa ya, berubahnya ini? Beban tuh kali ya. Beban hidup itu mungkin berasa juga. Ketika berasa. Kita tinggal di kampung, hawanya itu hawanya. Mungkin pergaulannya pun beda kali beda. Ya. Beda. Udah kita... gitu juga semangat gitu pun juga untuk... lebih itu ini lagi dapat kan lagi semangat ya. Untuk masa depan kita gitu kan. Ya, jadi nah Ido ini pun agak ini ya. Kacau. Waduh. Pernah, ya, enggak. Wah, nah ini apa ada lagi?
Nah, ini kini udah, wah ini udah berubah nih dari yang tadi nih sama foto ya, Anasar. Rame kali nih, Ki. Alhamdulillah ini pas lagi event Ramayana gitu, Bang. Event mall gitu, alhamdulillah nyanyi. Luar biasa lah. Kita udah di beberapa titik juga kan, jadi keluar-keluar kota ini kalau nggak salah di Tangerang. Ini baru siap DA, Ki ya? Udah siap DA. Bahkan itu udah setahun malah. Setahun? Tapi masih kurus sih memang. Waduh. Udah setahun. Alhamdulillah ini manggung, ya bukan penyanyi ya Bang ya. Wah, tapi Masya ini... Allah, alhamdulillah. Kawan. Ya padahal tuh Bang ya, dulu tuh Mama bilang, saudara tak ada di Jakarta, katanya gitu. Itu gimana, nanti gak ada yang dukung kalian. Cuman kita bilang, lama bismillah aja, mudah-mudahan nanti ada yang dukung juga insya Allah. Gitu. Udah gitu. Oh awal mau DA gitu? DA gitu insya Allah. Nah tau gak doa kita tuh gimana? Oh, kita cuma minta ya Allah satukanlah suara satu dan dua kami, akur-akurkan kami, buat orang melihat dan mendengar suara kami itu merasa senang dan terhibur. Insya Allah kalau memang udah senang dan terhibur pasti mereka suka lanjut. Itulah setiap saat perform apa gitu ya, gitu. Salat sholat, alhamdulillah tidur cepat, sholat tahajud, bangkit jam 3 langsung ngafalin lagu, karena bukan basicnya penyanyi kan Bang ya, mereka itu teman-teman kita tuh udah artis daerah. Jadi ya, udah memang makanan mereka kayak gitu ya. Iya, udah artis daerah, tinggal menguasai cengkok-cengkoknya, materinya seperti apa. Kalau kita tuh pure dari awal untuk menghafal lagu. Oh, jadi Ike Maido memang dari memang menghafal lagu. Nol banget. Enggak, bukan penyanyi dangdut, nol banget. Dan 10 kan audisi itu kan harus 10 lagu tuh, Bang. 10 lagu kita listnya. Lagu ya. Yang elo 10 lagu enggak. Itu ada yang enggak hafal, ada yang cuman berani-berani ini. Udah yang penting awalnya aja dihafal udah. Catat. Gak pernah sampai kelar tuh lagu, gak pernah. Sampai rap aja udah aman, lumayan. Gila ya, gokil ya. Istilahnya memberanikan diri aja. Soal disembaran itu tadi lah, niat kita niat. Tadi. Ya bismillah, kita rezeki gak tahu di mana kan Bang ya. Betul. Nah, tapi makanya orang terkenal tuh ada 3 kan. Watak, retak, otak. Otak. Nah watak tadi apa? Wataknya yang menyenangkan. Menyenangkan. Itu bisa menjadikan kita terkenal. Oke. Okay. Itu watak ya Bang. Kalau otak tuh orang pintar bisa terkenal. Betul. Nah biar retak tadi itulah retak dari garis tangan tadi. Memang udah garis tangan yang udah jalannya untuk sukses. Dikasih Allah tuh udah jalannya dia, udah rezekinya dia gitu. Udah memang hokinya di situ. Hokinya dia di situ. Udah. Gak bisa diganggu-gugat. Udah. Gitu. Tapi Ki Maido kemarin tuh waktu awal DA. Pertama kali nampil itu lagu apa? Darah Muda. Darah Muda? Oh. Itu cogut-cogut. Darah itu, Muda ya? Darah Muda, Mama tuh. Kan kita kan gak bisa tengok-tengok orang tua gitu kok. Betul, biar nangis. Nangis. Bukan nangis, Bang. Jadi apa? Deg-degan, ngapain sih datang? Gitu, betul-betul. Malah agak down apa gimana? Iya, gitu. Bang. Orang gak pernah manggung, coba. Kalau manggung, sekali manggung, masyarakat Indonesia ngeliat semuanya. Iya, betul. Udah gitu depan kita tuh orang tua pula. Alah, Ma. Nampak pula ada begini-gini sama Bang Roji. Alah, Ma. Makanya, alah, apa pula lah datang nih aku bilang. Janganlah datang gitu awalnya takut gitu karena ya tapi kan mungkin lah. Biar mungkin karena semangat tadi ya. Cuman kan kita yang ini ya kan nggak pernah manggung pula. Waduh. Kan itu mau ya ampun itu nyanyi Darah Muda gitu karena nggak kontrol nafas deg-degan. Wah pasti. Wih mak pasti sumpah nak copot itu ya, ih gila nggak pernah nyanyi Bang, gimana orang nggak pernah nyanyi. Jadi pas pertama nampil lu itulah rasanya yang cuman lagi ya. Itu udah menangis aja dah. Waduh. Habis itu menangis. Waduh, memang usaha tadi lah. Luar biasa ini. Nah, jadi ya ini teman-teman ya. Sampai banyak kayak gini dalam usahanya Rizky Rido. Fansnya Rizky Rido juga banyak K2RR. Iya, tapi Bang percaya lah Bang. Waktu dulu tuh memang sebelum dipanggil di Indosiar di telepon itu kan nunggu tuh Bang ya. Iya, nunggu. Pas alhamdulillah tuh pertama kali itu audisinya itu Kota Medan kan. Iya, Kota Medan. Baru 7 kota lagi yang menyusul kan. Nah, itu kan lama tuh Bang. Lama. Nunggu, ya kan. Berbulan-bulan kan. Nah, itulah so kesempatan kita tuh nyatat lagu. Udah gitu. Nah, alhamdulillah tuh kita juga enggak tinggal salat tahajud, duha. Nah, makanya mungkin Allah kasih tuh itu kali jadi ya membuat kita tuh kita ngerasanya sekarang gitu sekarang. Karena sholat tahajud dan duha itu masya Allah banget, jangan pernah tinggalin. Woi, makanya tadi gue juga maaf banget tadi kita tidur bentar gitu karena sayang kan iyalah Ramadan terakhir nih gitu.
Jangan terakhir kan? Jangan terakhir, maksudnya Ramadan gitu. Penutupan. Penutupan lah. Soalnya kita mau menyambut bulan Sawal, bulan kemenangan. Jadi kita harus semangat. Iya, masya Allah. Alhamdulillah. Niki emang luar biasa semenjak ini, aduh. Allah Akbar. Nah itu memang rame ya. Nah ini ada lagi Niki. Mana tuh? Nah, nih. Tuh kok beda kali Ki. Agak abang setuju yang gimana tuh? Ada berotot. Lebih berotot Ki ya? Lebih enak. Tadi macam kering kerontang. Kering sekering, kurus kering, kering sekering-kering ya. Kayak ini kok mati. Nah. Hitam. Tapi ini kucel. Kalau menurut abang gimana? Kalau ini bagus Ki. Mantap. Nah ini kenapa bisa kayak gini Ki? Karena gini. Karena usaha kita gini bang. Aki pernah dengar juga Hawariun ngomong. Apa yang kita bisa memprediksi orang sekarang. Gitu. Karena apa yang kita lihat sekarang adalah hasil dia dahulu, paham nggak? Kayak Deddy Kombuser. Deddy. Kita lihat sekarang dia berotot bagus badannya kan? Bagus. Dulunya dia kerjanya apa? Berarti sulap. Maksudnya Deddy Kombuser. Iya, nggak mungkin dong lahir begitu lahir dia berotot kan nggak mungkin. Berarti ada usahanya dia itu apa? Ada usahanya. Masal dulu. Masal dulu. Untuk kita lihat sekarang berotot, berarti usahanya dia apa? Pompa, iya, pompa. Nah, nge-gym gitu. Itulah mungkin sekarang ya, Bang ya. Kalau Iki ngelihatnya apa yang kita tulak pula dulu. Nah, kita ya. Salah juga sih memang ya, kan dulunya kan sulap deh. Memang pertanyaan Iki enggak sama Deddy. Ada lagi Bang fotonya? Masyaallah. Nah, ini Iki umroh. Ini umroh yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga ini? Kalau itu coba lihat. Ini. Itu baju putih pertama. Oh pertama? Pertama kali ini. Oh pertama. Ini yang pertama, tahun berapa ini? 2016. Tahun 2016? 2016, pertama kali keluar. Berarti dari DA. Berarti Iki keluar DA 2015? Iya, 2016. 16? 16. Pas keluar itu langsung ini? Langsung umroh. Oh, ini sama siapa? Sama mama atau sama? Mama, papa juga. Oh. Alhamdulillah, tapi itu pemberian fans juga. Masya Allah, itu kawan-kawan. Fansnya kini baik hati. Waduh. Masya Allah. Kita doakan rezekinya ya bang ya. Jadi dia yang membiayai semuanya. Yang membiayakan semua? Semuanya. Mama, semua? Semuanya, Alhamdulillah. Masya itu persyaratan Allah. Dari Indosiarnya juga ketika pengen bawa Iki Ido, harus orang tuanya. Masya Allah, Indosiar juga bertanggung jawab gitu. Nggak mau ngelepas karena mungkin Indosiar juga udah berpengalaman tentang hal itu, takut ada apa-apanya. Jadi orang tua Indosiar mau ngasih kebijakan, boleh berangkat asalkan sama pendamping. Oh. Dua orang. Terutama yang tadi mama sama papa tadi. Alhamdulillah dia penuhi dan banyak pelajaran hidup juga Iki dapat. Dan karena mungkin dari awalnya mungkin sakit-sakit dulu kali ya. Iya, iya pasti. Nah, pasti. Banyak pengalaman yang susah juga di sana. Alhamdulillah next-nya lebih bersyukur lagi kalau udah bisa berangkat gitu. Iya. Ya kan, Bang? Karena awalnya udah susah gitu, udah kondisi di sana ternyata ya Allah kayak gini ya, ternyata ya susah juga kayak gini untuk meraih untuk ibadah itu ke sini tuh masya Allah susah banget ya. Banyak banget ya cobaannya, banyak banget ujiannya ya ampun gitu. Tapi tanggapan orang tua Iki lah, mama, papa itu Iki sekarang ini kayak apa gitu. Yang pastinya alhamdulillah banggalah senang ya. Banget gitu. Bangga namanya bangga orang juga tua. Karena memang kita juga berkat doa mereka kita jadi seperti ini gitu. Dan kita nggak bahkan kita tuh ada nyanyinya juga kan bang. Ada nih gini, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Benar. Nah bagi kan orang tua itu memberi tak harap kembali. Benar. Nah, makanya memang di Al-Qur'an juga bilang kita itu tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Berapapun itu berapapun kita kasih itu tak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Menggendong dia sampai ke Mekah sana, digendong itu pun tidak akan pernah terbalaskan. Tuil pun ya. Keringat mereka itu tak pernah akan bisa terbalaskan. Makanya ya. Alhamdulillah sekarang tuh bisa membiayai diri sendiri. Benar. Dan kehidupan di sini.
Nah, tadi kan surganya kan memang di laki-laki itu surganya di orang tua di ya. Di orang ya? Tua. Nah, kalau cewek, kalau udah kita nikah kan surganya di, bukan di orang tuanya lagi, tapi di suaminya. Di kitanya. Berarti kan di suaminya. Iya, berarti ya. berarti perempuan tuh kita pinta, kita pinang istilahnya. Kita pinang. Uh-huh. Kita bawa supaya untuk menaati orang tua kita orang juga. Orang tua kita. Bukan berarti tidak tidak menaati dan mematuhi orang tuanya yang cewek. Iya, tapi benar. Lebih memprioritaskan yang cowok. Yang cowok. Mengikuti nahkoda. Makanya tadi kayak Iki bilang tadi laki-laki itu seperti nahkoda. Ya. Nahkoda. Nah, jadi memimpinnya dia di situ. Yang nah, di mana kapal itu dibawa sama nahkoda itu perempuan tuh perempuan ngikut. Harus ikut. Ya, ngikut aja kemana. Nah, ujiannya apa? Ombak tadi. Ombak, benar. Harus pintar-pintar juga. Ya harus pintar namanya suami, gitu kan. Berumah tangga tuh memang harus banyak ujian memang. Iya. Harus banyak ujian, rintangan gitu. Harus benar-benar banyak sabar kan. Banyak sabar. Karena ya kita kan ya mungkin kalau suami istri menjalankan nggak mungkin dia seneng aja senang betul. Pasti kan ada susahnya kan gitu. Nah betul. Kalau emang dia mau benar-benar nerima itu kan susahnya gitu. Makanya gini bang, iki apa ya bang, kalau memang abang tuh cari cewek itu mungkin cari lah yang memang bisa nerima apa adanya. Betul. Ya, alhamdulillah udah ada kan ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Menunggu aja nih. Tinggal bismillah. Menunggu. Bismillah. Doain ya teman-teman. Mohon doanya ya. Iki. Mohon doanya. Insya Allah. Pasti bang. Insya Allah. Yang penting kita lihat. Ya. Jangan kita melihat yang gimana-gimana gitu ya. Iya. No. Yeah, jangan dulu. Ini. Udah aku ingetin. Maksudnya. Sering diingetin sama Iki juga. Masya Allah. Sama-sama saling mengingatkan ya bang ya. Abang jangan pernah melihat ininya itunya. Yang penting hatinya itu memang menerima apa adanya. Langsung. Iya. Yeah. Gitu ya. Apapun keadaannya, kondisi dia, kondisi. Tapi dia bisa memahami kita, membuat benar. Kita senang. Lanjut. Lanjutnya gini. Jangan pandang mundur, jangan menyerah gitu. Pokoknya lanjut aja. Kalau itu membuat hati kita senang, apalagi? Ya. Abang cari apa itu? Ya pasti membuat ya. Kesenangan ini kan batin. Batin kan? Lah. Nah, ketenangan yang pastinya, gitu kan? Makanya kalau udah ada yang membuat kita tenang, nyaman, sikat aja. Udah. Dengan keadaan dia seperti apa, bagaimana, udah sama-sama pikul. Jangan pandang dia, wah udah ini udah itu, ya lah bang, kita nyari sekarang, nanti surga kok. Masya Allah. Berpikir tuh bismillah. Semoga Iki juga mendapatkan yang luar biasa. Amin. Iki mah menunggu aja bang. Tapi kan kita harus berdoa terus ya Iki ya. Berdoa, tawakal ya. Allah tuh sayang sama kita. Amin. Semua. Insya Allah mudah-mudahan ikhtiar dan bertawakal aja bang. Tapi ya alhamdulillah Iki sekarang udah sukses. Amin. Abang juga memang. Kan terbukti abang juga masih di sini kan. Alhamdulillah. Daripada teman-teman yang lain coba ya, aku bergambar dari ya, teman-teman yang lain kan. Bersyukur juga kan. Bersyukur masih dipercayai. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan nah, banyak-banyak juga terima kasih sama Indosiar juga ya bang ya. Banyak-banyak terima kasih Indosiar masih mempercayai gitu ya Ki. Betul. Alhamdulillah dari yang bukan siapa-siapa bukan, jadi benar. Seperti ini ya bang ya. Benar. Masyarakat kampung yang nggak dikenal orang. Jadi dikenal. Dikenal orang. Termasuk Iki Do juga Allah, itu biasa. Fansnya banyak banget. Masya Allah. Jadi buat K2 RL nanti. Ayo jangan lupa nonton ya. Nonton Subred. Subred. Ya, Subred guys. Subred guys. Nah, jadi ke harapan Iki apa buat kedepannya? Wah, ini kan Iki udah memang ya rumah udah enak, udah semuanya udah harapan, ada. Harapannya. Apa yang belum terwujud dalam diri Iki? Apakah ya orang tua udah dibawain kemana-mana? Gitu. Alhamdulillah. Udah umroh juga. Udah umroh juga. Semuanya. Ya. Apa yang niat Iki itu apa yang belum? Pertama. Untuk harapannya. Pastinya pengennya menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Pasti. Dari keimanan. Ketakwaan kita terhadap Allah itu harus ditingkatkan lagi. Insya Allah orang pintar itu belum tentu beriman. Kalau orang benar. Beriman insya Allah, ada ilmunya gitu kan. Benar. Insya Allah seperti ini juga penyanyi. Kalau nyanyi dia bagus, kalau attitude dia tidak bagus sama aja. Gitu. Bukan berarti orang pintar itu gak ada imannya. Benar. Ada imannya. Ada, gitu. Pasti ada. Cuman kalau lebih baik lagi itu kan dilengkapi dengan keimanan. Benar. Iman dulu dikuat, diteguhin dulu. Insya Allah kalau dia beriman sama Allah, pasti dia cari tuh. Kajian-kajiannya dia mengerti, dia memahami gitu kan. Nah, makanya lebih kalau itu sekarang sih lebih memperbaiki diri dulu sih bang gitu okay. kan. Dari segi
keimanan mungkin kurang dari yang sebelumnya, harus ditingkatin lagi, tambah lagi taatnya sama Allah. Benar, pasti gitu. Kerjakan sunah-sunah rasulnya itu rasul. Apa sedikit-sedikit, walaupun ya mungkin bisanya itu ya sedikit-sedikit lah. Iya. Kayak bangun tidur, apa doanya? Apa doanya? Sebelum tidur. Pelan-pelan apa kita. Iya, sedikit-sedikit. Nanti kan bisa ngajarin untuk anak juga. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, kayak gitu untuk dia sendiri sudah pengennya tenang aja sih, Bang. Tenang ya. Sekarang tuh karena banyak uang juga merasa enggak tenang tuh, enggak nyaman juga, gak susah. Nyaman. Susah kan? Jadi susah pikiran hati, terus. Nah, tapi kalau ketenangan jiwa itu dapat, makanya Ki berbalik deh, sampai detik ini seperti ini gitu, Bang. Bukan merasa udah lebih baik enggak, tapi alhamdulillah ngerasa sekarang tuh lebih tenang gitu. Ada job atau enggaknya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dinikmatin aja, iya. Kita syukurin aja, gitu. Alhamdulillah. Udah. Iya. Ada enggak jobnya, ada enggak kedepannya itu untuk itu, alhamdulillah. Bismillah. Mm-hmm. Jadi kalau mungkin kemarin tuh, ya Allah, job enggak ada nih, gimana nih, gelisah. Jadi gelisah. Mm-mm. Nah, gelisah dulu. Inilah tadi. Memang gimana ya? Bukan awak nih sok pintar, bukan ya, Kian. Kita sharing. Kita sharing. Mm. Inilah ciri-ciri selanya kita hampir apa mau mendekati sama Allah tadi kan. Kalau udah kita dekat sama Allah, apapun masalahnya ya kita serahkan semua sama Allah. Betul. Jawabannya itu, iya. Itu kan. Apapun kita pasrah. Susahnya, apapun ya udahlah, itu kita serahkan sama Allah. Pasrah. Biar Allah yang ngatur semuanya. Gitu ya. Betul. Nah jadi karena memang dulu tuh gitu nanggapi nih, Bang. Gak ada duit nih, gimana nih? Udah gitu, gelisah gitu. Gelisah gitu. Ada job. Iya. Tapi sekarang tuh. Udah kalau nggak ada job, alhamdulillah bisa sholat di masjid. Ya. Lagi-lagi kan wajib sholat di masjid ya, Bang. Apapun keadaannya wajib. Ya, makanya, di sini dekat rumah sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah dekat ya di situ. Nah, jadi harus pergi berjamaah ke masjid, gitu kan. Alhamdulillah gitu. Sekarang tuh, mungkin alhamdulillah Allah kasih rehat dulu nih. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh dulu ke masjidnya, taat dulu ketika azan, kita cepat respon ke sana. Langsung ke sana. Gitu. Alhamdulillah sih, Bang. Alhamdulillah pun dari dulu kita sholat bareng ya, Bang. Alhamdulillah, iya walaupun. Nah, carilah sedikit. Sahabat yang seperti itu. Ya, carilah sahabat yang seperti itu. Jangan teman yang taunya senangnya aja. Susahnya harus. Harus juga sama-sama berjuang. Ya. Benar. Amin, insya Allah. Tapi Ki Idun ini dia orangnya gak pernah berubah. Masya Allah. Sama siapapun waktu termasuk Habib juga waktu audisi di Medan. Beliaulah yang... Wah, ya. Ayo, Bang. Istilahnya, Bang. Bismillah. Iya, bukan bismillah. Merasa tersaingi, iya, tidak. Bukan, ya. Cuman memang mereka lah yang kasih semangat. Masya karena kita Allah. Sama-sama berjuang dulunya, merasakan terus ya sama-sama satu kampung juga Iki ya. Jadi benar dekat banget. Harus berjuang gitu, ngasih support terus. Wah. Alhamdulillah itulah. Memang harus saling support kan rezeki udah diatur semua. Alhamdulillah, iya langkah pasti. Pertemuan maut, jodoh, rezeki itu. Jadi udah diatur semua. Udah diatur lah di laut mahfuz. Sebelum manusia itu diciptakan 50.000 tahun Allah. Oke, kawan-kawan semuanya, terima kasih Ki. Terima kasih banyak, Bang, udah mampir. Terima kasih banyak udah mampir. Nginep pula lagi nih di sini. Kita main tenis meja ya? Iya, habis ini kita main tenis meja ya. Betul ya. Betul ya. Oke, kita habis ini main tenis meja. Enggak. Jago. Mau minta bednya enggak enak.